Lagi dengan saya Leli dan Betisiko. Hari ini saya membawakan salah satu alat masak yang sangat canggih dan bagus sekali untuk membantu ibu-ibu di rumah. Alat masak ini tipenya GNC, terbuat dari stainless steel 18/10 USA. Untuk tahu dong 18/10, nah 18/10 seperti arti dokteran bu, ya bu, alat bedah. Jadi sangat sempurna sekali. Nah di sini dilengkapi 3 ukuran. Ada ukuran 18 cm, 20 cm, dan ukuran lagi 24 cm. Alat masak ini sangat membantu untuk kesehatan. Kenapa saya katakan untuk kesehatan? Karena bisa merebus sayuran tanpa air, ya Bu ya. Bisa juga kita untuk kukus. Misalnya Ibu mau kukus ikan, mau kukus ayam, dia sangat sempurna. Dan bisa juga untuk goreng. Nah, kita kalau membuat di sini bisa dengan sedikit minyak, dengan banyak minyak. Dan hasilnya minyaknya itu, Bu, dia bagus, tetap kuning dan tidak kotor minyaknya, Bu ya. Nah, masing-masing alat masak ini dilengkapi dengan tutup. Nah, yang kecil ini ya Bu ya, tutupnya sudah ada, yang sedang dan yang besar. Nah, apabila Ibu masak, tutupnya bisa dicatatkan seperti ini Bu. Bisa juga misalnya Ibu buat alasnya di bawahnya, habis masak, nah Ibu bisa taruh begini. Satu lagi fungsi lagi tutupnya, misalnya Ibu mau sajikan. Ini cantik Bu, sebagai piring saji. Hasil masakannya, Ibu bisa tata di sini. Cantik dan menarik sekali, bukan Ibu, panci kesehatan ini bisa membantu Ibu di rumah dan juga untuk dicintai oleh keluarga. Menarik sekali, bukan Ibu? Ibu, di sini saya menggunakan alat GNC untuk menggoreng ayam yang di mana bawahnya sudah saya polesin dulu Ibu ya dengan minyak olive oil. Nah, sekarang saya akan nyalakan kompornya Ibu. Nah, sekarang kita tutup. Kurang lebih waktunya hanya makan waktu 10 menit. Ya Bu, nanti kita lihat hasilnya pasti menarik Bu, cantik sekali warnanya Bu, tanpa menggunakan perlu banyak minyak. Selanjutnya saya akan membuat di alat masak GMC ini, saya akan membuat urap ya Bu ya. Nah di sini ada sayurannya hijau, kita tata Bu ya sekaligus, paling bawah yang warna hijau. Setelah itu kita tata lagi ada kol. Ada lagi biar cantik dikasih wortel. Kasih lagi toge, kita masak sekaligus Ibu. Oke, setelah itu saya masukkan adalah kelapanya sudah dibumbu. Ini belum kita kukus ya Bu, ini posisi mentah semua. Nah, kita rapikan. Setelah itu kita akan masak dengan cukup sebentar sekali Bu, nggak usah lama-lama Bu. Nanti hasilnya cantik sekali, sayurannya nggak berubah warna dan sangat bagus sekali ya Bu ya. Sekarang saya tutup ya, saya nyalakan apinya. Oke, kurang lebih 5 menit aja, besar lama-lama. Kita aduk-aduk jadi satu, sudah matang, siap disajikan untuk ibu-ibu. Cantik kan Ibu? Selanjutnya saya akan membuat nasi uduk Ibu ya. Nah ini ada bahannya, berasnya sudah kita cuci. Dimasukkan berasnya. Setelah itu kita masukkan rempah-rempahnya Ibu ya. Ada salam, serai, dan juga lengkuas. Oke. Setelah itu kita masukkan santannya Ibu. Ini kita aduk-aduk dulu. Sekarang kita nyalakan apinya Ibu. Kita tutup, nanti kurang lebih dia mendidih, kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu kita diamkan selama 10 menit. Setelah itu bisa kita sajikan, sangat simple dan sangat irit waktunya. Menarik bukan Ibu-Ibu? Nah, inilah hasilnya Ibu dari alat masak GNC Siko. Lihat kan sekali kan Ibu, kita menggoreng ayam dengan sedikit minyak, merebus sayuran tanpa air, dan inilah hasilnya dari masak nasi uduk. Lihat Ibu, cantik sekali bukan, dan sangat menarik.